Jadi cina itu baju naon? Bro? Jempling kan namanya, biasa nanggacor kemarin lah. Baju, kan lu cina itu baju naon ya baju sekolah apa? Pramuka. Terus nama ini, mana mulai kacu, dasin. Terus nama ini cina itu kemarin itu? Oh, lu lungu kene emang. Ya kalau mau kan. Kemarin dapat apa? Om? Om, nilai berapa kemarin? 2. Dan juga belum punya baju seragam pramuka ya. Udah beli itu mau kagok. Waduh. Aya wae daman. Ya priogi acuh. Nah, pramuka. Terus naon deui? Acupang sih. Lawan deh sok lah, sok pramuka terus. Rasa berat? Rasa opat. Namanya tangan pendek. Wah, buang teng gitu. Jadi kalau di sini unik, kalau mau ngambil baju di atas harus muranteng dulu gini nih. Pesantren kilat, ieu mah ye. Pesantren kilat ieu mah. Patir. 4B. Sdn 1 Cibogo Hilir Pleret Purwakarta. Patir. Agama berarti parente panggung dapat uang dari banyak orang untuk bantu katanya mau dibeliin apa namanya itu uangnya buat beli baju pramuka. Pada akhirnya sama bapak ya udah hari urusan baju pramuka baju sekolah mah gampang, yang terpenting uang yang dapat di panggung beliin domba. Kalau dibeliin domba nanti beranak pinak banyak, bisa jadi orang yang sukses dimulai dari domba. Nomor domba seberapa gini, Sir? 2. Ya lu Bikang. Bikang, 2 nana Bikang. Eh jalan di jalan aku sana. Di jalan aku sana. Di patir. Nah, di jalan aku sana tuh Bikang dua nana. Udah apa? Oh, ini lulungu, jadi tadi ketiduran di rumah. Ini lulungu, jadi masih loading. Kalau kemarin kan di panggung pada wear gacor ya. Dan lulus juga lagi puasa. Kacu tuh soalnya ini. Kacu ring. Sebelumnya tutup kan? Ada coklat. Oh iya. Lebih deh ini yang udah lepas dah cina. Sabuk. Terus nanti. Kopina. Iya, dasinya mana? Itu ya, no lancip. Panjang biasa ya. Mana? Kita ke piano. Mana ini ya? Kasih gue lancip aja. Oh, gagah iya. Kesdena no bodas. Sabu kesdena no bodas.
Oh iya. Kita bisa set. Mandi. Ada kamar kita ada mana? Ada kamar kita ada. Ucuk kampret, nungideng dia, ikat. Ikat sekatanan mah. Satu paket. Belanja ini keperluan sekolah. Lanjut lagi non, kayak masih air tasnya. Oh, jen, kita beli yang bagus di sebelah sana. Iya, kamar kita. Nah, coba cek kira. Cekap. Bias. Bias cekap. Biasnya apa intinya? Hah? Gue gak lombrang kan kamarnya. Sekolahan sama kayak gampang kak bos ibu nggak minta ke bos ibu sekolahan baju pramuka udah, baju merah putih udah, topi udah, sabuk kacu, dasi udah, baju kampret udah, komplit pokoknya mah tinggal sekolah lagi. Pesantren kirat kita kayak nama pesantren kirat di mana ini? Di sekolahnya apa teman-teman kiratan dari luar? Misalnya kan terus sampai masjid dari mana? Oh, di luar dobel. Di sekolah ompo, nama di luar ompo. Cita-cita ini naon? Pemain bola. Pemain bola favorit saya? Siro. Sah? Siro. Oh, Siro. Tim bola favorit? Persib. Waduh, Persib Bandung. Ini sok main bola sok di mana wae? Di lapang. Nyaho main gua di lapang, pir aku di jero imah. Udah ada pasti di lapang, ini mau baturan. Sok menangan sana. Orang sok barang gua. Sok jadi nama kiper. Striker, oh, jadi striker. Lu mau bagi kurudukan menangan. Jangan tahu gimana berapa 70. Gimana berapa 70 itu? Ini ada sih. Terima kasih. Ke kantong tinggal guys sekarang. Beli baju udah. Semuanya kumpulin, kacu dan lain-lain tinggal beli kantong. Kita beli kantong yang baru. Berangkat pokoknya mah. Ini Pak langsung ngurus dulu sekolah. Kemarin ya acara. Di Cibogoh ini. Sangat dipayai Bu ya. Sekolah batinnya kelas berapa Pak Dian teh? 4. Kelas 4. 4 tahun SMA. SD. Oh, SD. Nah, ayeuna batin kan geus kedo doma ya. Nah, bati sedilin teh ngurus doma, sehari-hari ngurus doma. Waduh, sabaraha hiji bati doma ya teh dua. Abeh bikang. Terus dia luna kumaha tuh? Apa? Terus dengki diri luna aku sah doma. Apa? Doma dengki diri luna aku sah. Terus dia luna kaya sah tuh. Upatir. Jangan upatir. Upatir. Oh, lulung kene jauh kene kamari mana kerip panggung gacor ya. Lulung kene. Tadi udah beres beli perlengkapan seragam sekolah, sekarang kita beli tasnya. Eh, buku-buku ada apa nih ya? Oh, taya nanti gampang buku. Sekarang yang terpenting beli tasnya dulu yang bagus, yang baru. Jadi kemarin Pak Tirte di butuh pas lagi acara safari Ramadan di
desa Cibogoh Hilir. Panggung ya. Naik panggung dipanggil gitu. Ditanya dan lain-lain gitu. Wah, cerita panjang lebar ya, lengkapnya sih ada di video YouTube-nya Bapak. Dan dapat modal untuk menjadi pengusaha peternakan. Kamar itu kayak atas seberapa? Surat? 4 juta. 4 juta. Terus digalakeun loba? 7 juta. Digalakeun loba 7 juta, 1 juta deui. Oh. Dapat uang totalnya 4 juta. 1 juta buat bikin kandang, yang 3 juta buat beli dombanya. Cuman yang jadi persoalan adalah dombanya dua-duanya bikang atau betina. Nah, pertanyaannya ih jalurnya rek usaha. Kupatir sih gitu namanya. Oh. Kelinya kupatir dipacekin ke domba laki gitu atuh. Nah, sekarang kita beli tasnya dulu. Buat ngarit. Kerengarit, oh bener kerengarit. Iya, buat ngarit. Jadi kan jukut, ini kan jukut. Jadi kalau di sekolah mau jukut sekalian. Kalau gila lu buat apa? Kita kemana? Silahkan pilih bos, mana bos? Memang teman-teman pada bingung, ya? Non. Pada kita lihat ya. Potong itu ada kecilannya. Oh ini nah ya mujur ini mujur nah ini pas ada 14 liter mah ya tadi coba dulu biar pas. Nah satu lagi masukin nah beli kayaknya makin gede jadi buku yang nyukut jangan ngarit mah ini sih sebelum langsung pakai ngarit pas tuh oh pas ayo eh oh sih bungkus nah ini sebelum itu jangan ada deh kayaknya besoknya ya boleh. Diskon lebaran tuh Rena? Iya. Untuk footwear sama apparelnya fashion diskon 15% minimal transaksi 500.000 potongannya 20% belakang all item kecuali bag sama tanyain ini kalau domba diskon nah. Hah? Hah? Oh ini gini mah pasar ya. Aduh udah lagi cari stoknya. Santai dulu, seribu setongnya. Yang butuh setongnya, pengen display. Kamu sekalian sepatunya di atas. Nah. Emang ada yang kecil? Sekarang ini sekali 15%. Ini pada diskon. Nanti setong beres, baju beres, nanti itu. Nah, lain kali itu ngobong sekalian. Ibu warna
puasa nggak bang? Oi, diem bae. Diem aja nggak puasa dia. Lagi puasa diem aja. Puasa man? Cing bae. Iya. Oh, setahun terkecuali lengit. Lengit itu tegaransi. Tahun tadi sama Ditan. Oke. Okay. Kita kasih ganti yang baru itu teh. Oh, diperbaiki. Pakai plastik, pakainya paper bag. Banyak banget kalau untuk ini untuk nanti. Trend. Oh, okay. Santai aja tenang. Tongannya bos. Tomaannya. Kali itu. Sudah aman? Gak ada. Okay. Oke, beres. Terima kasih ya. Oh, baju seragam sekolah sudah, kantong aja sudah. Sekarang tinggal waktunya menunggu waktu berbuka puasa. Baju baru, ya. Sudah. Tombanya, ya. Kantong, ya. Sudah. Jadi sekarang kita waktunya. Oh, nunggu waktu berbuka puasa. Walaupun ini baru jam 1 siang, masih lama gitu. Jadi mudah-mudahan siapa namanya? Fatir bisa maju ke depannya bermodal dengan domba 2 nanti bisa nambah dan jadi banyak. Dari mulai domba, ntar terus berambah, dapat modal lagi, kebeli sapi. Sapi 1 jadi 100. Amin gitu. Gitu. Mudah-mudahan tambah maju, oke, kita lakuin ya. Tambah maju, tambah semangat. Domba 2, di sebarang, paringin. Wah, jadi sih ngobrol lah pokok namanya. Gitu, ini kantong aja. Jadi sekarang kita lanjut lagi pulang ke rumah sambil menunggu waktu berbuka puasa.